Entry data salinan C1 di KPU Kabupaten Sumbawa sudah dilaksanakan sejak 4 hari yang lalu. Namun demikian pelaksanaan entry data cukup terhambat oleh kurangnya akses internet yang dinilai cukup lambat ketika mengupload data dan entry formulir C1. Hasil perhitungan dari tiap-tiap TPS terlihat para petugas sibuk memilah dan mengentri data salinan formulir C1. Hasil perhitungan dari tiap-tiap TPS yang ada di Kabupaten Sumbawa agar publik bisa mengakses hasil perolehan suara dari salinan C1. Ariyati, Divisi Teknis KPU Kabupaten Sumbawa mengungkapkan, petugas entry data formulir C1 hasil perhitungan di TPS ini, mereka harus kerja ekstra hingga malam hari, dikarenakan lambannya sistem internet untuk masuk ke server saat mengupload data entry dan hasil scan salinan C1. Selain itu, salinan C1 sempat terkendala distribusinya dari tiap-tiap TPS, terutama daerah kepulauan dan daerah terpencil. Untuk itu, para anggota KPU Sumbawa mengambil inisiatif untuk menjemput ke setiap PPS, PPK, dokumen salinan formulir C1. Sekitar 90% hasil salinan C1 yang dari TPS itu sudah sampai ke kami, ke KPU Kabupaten Sumbawa. Dan kami di sini ada tenaga sekitar 25 tenaga operator sipil yang siap untuk mengentry dan melakukan scanning terhadap salinan C1 yang dari TPS, supaya publik bisa mengakses hasil perolehan suara peserta. Hingga hari ini salinan C1 hasil perhitungan di tiap-tiap TPS sudah masuk ke KPU Sumbawa 90%. Tinggal beberapa desa saja yang aksesnya sulit dan jauh yang belum masuk. Dan itu pun masih dalam tahap penjemputan oleh petugas KPU. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV.